Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 30 menit ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai insiden jembatan gantung yang putus di Gujarat, India terekam oleh kamera pengawas. Selanjutnya rangkaian ledakan mengguncang kota Kyiv, Ukraina. Pulau Boneka disebut sebagai salah satu tempat paling menakutkan di bumi, di mana sejarah dengan kisah supranatural dan juga dongeng menyelimuti pulau itu. Di sana Anda akan menemukan ribuan boneka dengan kondisi termutilasi. Selanjutnya, pameran horor bertajuk The Horror Show digelar di kota London, Inggris. Pameran tersebut menampilkan semua yang berbau horor, tentunya dengan bentuk-bentuk yang mengerikan. NASA mendeteksi serangan meteor di planet Mars. Rentetan meteorit berkecepatan tinggi tahun lalu mengirimkan gelombang seismik beriak ribuan mil melintasi Mars. Negara Arab kini bisa merayakan Halloween dengan bebas. Kembali lagi di Kabar Dunia, pemirsa, perayaan Halloween di Florida, Amerika Serikat berlangsung meriah, diikuti oleh ratusan warga yang Ya, kini Arab Saudi menggelar festival Halloween pada pekan lalu. Padahal pemerintahan kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan semacam itu. Sementara itu, sejumlah artis Korea Selatan menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi pesta Halloween di Itaewon. Bahkan SM Entertainment membatalkan acara perayaan Halloween buntut dari tragedi itu.